Go. Striker Persib Bandung David Da Silva bisa gagal jadi top skor jika tak bisa mencetak hat-trick saat melawan Persikabo 1973, Sabtu, 15 April 2023. Persib Bandung bakal melayani Persikabo 1973 di Stadion Pakansari, pukul 20.30, selain mengamankan Persib Bandung jadi runner-up Liga 1 2022 hingga 2023, David Da Silva juga harus mengamankan ambisinya merebut top skor Liga 1 2022-2023. Peluang David Da Silva terbilang tipis, karena hingga pekan ke-33, jumlah golnya terpaut 2 gol dari Mateus Pato, pemain Borneo FC. Jumlah gol David Da Silva tersendat karena gagal mencetak gol saat Persib Bandung dibantai Persita Tangerang. 04, Minggu, 9 April 2023. Sebaliknya, Mateus Pato berhasil mencetak 2 gol ketika mengandaskan perlawanan Rans Nusantara FC 4-2, alhasil, David Da Silva tersendat di angka 23 gol. Sedangkan jumlah gol Mateus Pato melejit menjadi 25 gol, David Da Silva memang bertekad mencetak gol lagi saat melawan Persikabo 1973. Hat-trick David Da Silva sangat ditunggu Persib Bandung saat melawan Persikabo 1973. Lewat gol David Da Silva, Persib bisa saja memenangi pertandingan tersebut. Jika Persija imbang atau kalah dari PSS Sleman, maka Persib Bandunglah yang akan menjadi runner-up. Sebuah gelar hiburan karena sejatinya Persib Bandung menargetkan juara di Liga 1 musim 2022 hingga 2023 ini. Demikian Januar Pribadi Hamel, Tribun Jabar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!